Jumpa lagi di channel Wahyu Jaya lah. Wahyu Jaya ya. Kali ini kita akan coba memperbaiki mixer Asley MDX6 dengan problem mati total ya. Langsung saja kita coba tes. Ya. Oke. Ya, mati total. Oke. Langsung kita buka. Lah, di sini langsung aja kita buka power supply-nya ya. Ini power supply-nya. Langsung aja. Ini ya power supply-nya. Jadi sini kita langsung cek fisik ya. Cek fisik dulu. Nah, di sini sini ada dioda yang terbakar, yaitu dioda penyarah untuk 400 volt ya. Ini ada kosong. Langsung kita coba ganti ya. Ada sakit di sini enggak ini dia? Rakit nyamuk. Coba boleh ditinggal, Pak? Hah? Boleh ditinggal? Jauh saya tinggal. Oh iya. Kayaknya tak sempat, Pak. Iya. Coba di depan sini coba. Pas. Iya. Oh yang itu. Ah iya. Tron-tronnya. Iya, coba situ, Pak. Bang. Oke. Okay.
Oke, ini fuse-nya sudah kita buka ya, sama diodanya. Kita cek dulu. Kita coba ukur dulu dioda outputnya ya. Oke, ya. Ini langsung kita coba ganti aja ya. Sini menggunakan dioda 4007, mungkin dioda 1 ampere. Pasang komponennya ya. Di sini saya pasang yang 2 ampere. Oke, langsung kita coba tes power supply-nya ya. Kita cek tegangannya. Oke, min 15-nya ada 30 volt. 33. Langsung kita tes saja ya. Biar lebih ini. Kita coba
Import TV yang semalam itu berapa kira-kira harganya, Pak? Langsung kita tes hidupkan ya. Oke. Sudah. Mungkin nih hidup deh. Kembali normal ya. Iya. Ngulin mungkin. Sudah kembali. Ya, sudah kembali normal ya. Langsung kita tes pakai musik dulu. Oke, langsung kita cek menggunakan mikrofon aja ya. 1 2 cik cik long long 1 1 2 cik mi 1 ci ci la la ci ci e 1 2 ci 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 la la 1 1 1 2 ci la 1 2 ci la 1 2 cik cik 1 2 dicoba 1 oke sudah mantap ya cik cik wow 1 1 cik cik wow 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 cik cik 1 cik 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 la 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 1 1 1 1 cik cik ini langsung kita tutup ya sudah bisa sekian dulu video dari saya ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa support channelnya dengan klik tombol subscribe ya. Nyalakan loncengnya. Terima kasih.